Halo guys, welcome back to my channel. Jadi sekarang saya akan unboxing ini sebuah barang yang saya beli, barang bekas. Oke, dengan kurir PT Jaya Alam Perkasa. Oke, ini itu sebuah part blower pandan PSU. Kita akan buka. Oke guys, sebelumnya ini udah robek, nggak tahu robek yang pengen robek dan yang lain. Kita akan buka guys sekarang. Kita dapat bonus kardus, oke. Okay. Wow, banyak. Oke. Okay. Kita punya adaptor. Oke. Okay. Bengkok guys. Saya nggak tahu apa masih berfungsi. Oke, okay, kita punya 7 adaptor. Oke, okay, sekarang ini adalah timer guys, timer made in Jerman. Oke. Okay. Nanti kita akan aplikasikan di sebuah perangkat atau sebuah rangkaian listrik yang kita akan coba. Oke, ini dia barangnya. Oke, kita simpan. Oh, besar juga guys, besar ya. Ini belakangnya double. Dia mereknya servo 12 volt 1 ampere. Oke. Okay. Kita taruh dulu guys. Oke, okay, ini blower lagi guys. Kalau ini plus volt. Ada kelihatan tak kembali. Ini dia 0,8 ampere. Oke,
Ini dia lebih kecil lagi, cuman dia besar 0,4,9. Ini dia mini, kecil-kecil guys. Kita akan coba bersihkan. Airflow 2. Skun, me dia kasih bonus skun. Oke, ini rata guys. Mungkin saat pengiriman dia patah guys. Sini ada sensor. Ya, kolonya dari ini dia 12 volt, 3,5. Ini ada kabelnya guys. Wah, ini dia guys, dalang-dalang gue guys. Ini dia yang berat sekali guys. Oke, apakah ini? Saya akan coba buka. Di sini 12 volt 20 ampere 48 volt 20 ampere. Oke, berat juga guys. Mungkin sekitar 3 kiloan. Sini dia ada lampu nih guys. Oke. Ini adalah PSU. Ada kantung gratis. Ini patahan ya kak. Ya, ini saya akan gunakan untuk berbagai keperluan guys. Saya akan gunakan ini supaya bisa bermanfaat. Oke, tunggu video selanjutnya. Saya akan coba menggunakan ini. Dan saya akan tes satu-satu.
Oke. Mohon doanya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa berkreasi, bisa berimajinasi membuat sesuatu yang lebih berguna. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share supaya channel ini bisa berkembang. Thanks for watching. Bye bye.